Hey, how's it going everyone? It's DA. And hari ni, kita nak kupas satu topik yang aku rasa cukup hangat, iaitu berkenaan dengan bateri laptop. Boleh overcharge ataupun tak? Jom. Welcome to hashtag Sembang Tech Tarik, di mana aku berkongsi sedikit sebanyak ilmu, review dan panduan mengenai teknologi dan gaming. Kerana hashtag life is an endless process of learning. Pernah tak ada orang bagi nasihat dekat hampa atau hampa sendiri yang pernah nasihat orang lain, bila kita charge laptop, bila bateri dah penuh, cabut charger dia, nanti laptop overcharge. Persoalannya, betul ataupun tak kenyataan ni? Untuk menjawab persoalan tu, kita kena tengok struktur bateri laptop tu sendiri. Okey, laptop-laptop moden zaman sekarang ni datang dengan dua jenis bateri. Yang pertama adalah lithium ion bateri. Di mana lithium ion bateri ni kita boleh jumpa dalam kebanyakan laptop yang menggunakan Microsoft Windows. Sebagai contoh, dua bateri depan aku ni, yang ni daripada laptop Alienware aku yang lama dan yang ni daripada satu laptop Dell. Dua-dua ni adalah lithium ion bateri. Dan satu lagi jenis bateri adalah lithium polymer bateri, yang mana lithium polymer bateri ni kita boleh jumpa dalam kebanyakan Apple MacBook. Secara teknikalnya, bateri lithium ni tak boleh overcharge sebab bateri-bateri ni direka dengan satu internal circuit yang akan memotong charge bila bateri dah penuh. So, untuk menjawab persoalan, adakah bateri laptop boleh overcharge? Jawapannya secara teknikalnya, bateri laptop tak boleh overcharge disebabkan safety feature ni. Akan tetapi, ya, ada tapinya. Bila kita tinggalkan charger dalam laptop untuk jangka masa yang lama, ini bermaksud bateri laptop pun akan kekal dalam charge yang penuh untuk masa yang lama. Dan perbuatan ni tak berapa elok lah untuk bateri laptop, sebab bateri laptop yang menyimpan charge penuh dalam waktu yang lama akan merosakkan dan memendekkan jangka hayat bateri tu sendiri. So, kalau cara yang pertama ni boleh merosakkan bateri laptop hampa, adakah cara yang kedua ni adalah cara yang terbaik untuk menggunakan laptop? Iaitu, hampa gunakan laptop tu sampai habis, lepas tu hampa charge balik bateri dia, lepas tu hampa gunakan bateri tu sampai habis, lepas tu hampa ulang-ulang charge bateri tu. Adakah ini cara yang terbaik? Well, tak juga. Ini disebabkan semua bateri laptop yang dibuat datang dengan satu jenis rating yang kita panggil sebagai charge cycle. Di mana charge cycle ni adalah kitaran kita guna bateri daripada penuh kepada 0%, lepas tu kita charge balik sampai penuh, lepas tu kita guna balik sampai habis, lepas tu kita ulang-ulang charge. Perbuatan ni dipanggil sebagai charge cycle. Dan tipikal bateri-bateri laptop zaman sekarang ni datang dengan 300 ke 500 charge cycle. Bermakna hampa boleh ulang charge bateri laptop ni sebanyak 500 kali lebih kurang lah sebelum bateri tu akan rosak dan jangka hayat dia akan berkurang. So, apa yang aku boleh simpulkan dekat sini, sama ada hampa biar hampa punya charger tu dekat laptop untuk jangka masa yang lama ataupun hampa ulang charge bateri tu, kedua-dua cara ni akan merosakkan bateri laptop hampa lambat laun. Dan kalau hampa tanya aku apakah cara yang terbaik untuk menggunakan bateri laptop, aku tak boleh bagi satu jawapan yang solid dekat hampa. Tapi apa yang aku pasti, kalau hampa biar charger dekat laptop dan bateri laptop tu penuh, dia tak akan merosakkan bateri laptop tu dan dia tak akan overcharge. Dan disebabkan kedua-dua cara menggunakan bateri laptop ni, sama ada hampa connect ke charger ataupun hampa ulang charge bateri, akan merosakkan juga bateri laptop tu lama kelamaan. Banyak company pembuat dan pembekal laptop berbelah bagi berkenaan isu ni. Apple pernah menasihatkan pengguna-pengguna MacBook untuk cabut charger bila bateri MacBook dah penuh. Manakala company-company lain pula cakap, "It's okay, it's alright. You can use your laptop while plug in while the battery is full. It's okay, it's alright." Dan kalau hampa tengok documentation Apple sekarang ni tentang MacBook, advice Apple untuk cabut charger lepas bateri MacBook dah penuh tu dah tak ada dalam documentation dia pun. So, perbuatan meninggalkan charger dekat laptop bila bateri dah penuh tu adalah selamat dan tak akan overcharge laptop hampa. Pun bagaimana walau, ada cara-cara untuk kita panjangkan dan menjaga jangka hayat bateri laptop. Perkara pertama yang hampa kena tahu, pembunuh utama bateri laptop adalah hampa. Bateri tak boleh overcharge, tapi dia boleh overheat. Dan antara cara-cara yang popular untuk overheat bateri laptop adalah menggunakan laptop di atas bantai hampa ataupun di atas tilam hampa. Dan bila ruang pengudaraan laptop ditutup oleh bantai ataupun tilam hampa tu,
Haba di dalam laptop tak boleh keluar dan dia akan memanaskan semua komponen dalam laptop termasuklah bateri. Dan mungkin juga ada yang suka tinggal laptop di dalam kereta. Ada yang suka letak di bawah seat laptop dia ataupun yang suka letak dalam boot kereta. Lepas tu kereta letak dekat tengah-tengah panas. Ya, memang laptop dalam keadaan off. Tapi laptop tu dikelilingi haba yang sangat panas menyebabkan bateri laptop tu boleh overheat walaupun laptop dalam keadaan off. Dan bila bateri laptop ni overcharge disebabkan masalah overheating tadi tu, dia boleh menyebabkan bateri laptop ni rosak ataupun masalah-masalah macam bateri laptop jadi kembung dan sebagainya. Dan cara kedua pula, kalau hampa ni nak pergi travel ataupun nak pergi bercuti dan hampa tak nak guna laptop hampa untuk masa yang lama, pastikan hampa simpan laptop hampa dalam keadaan bateri dia 50% sahaja dan bukan fully charge. Sebab macam yang aku cakap tadi, bateri laptop yang menyimpan charge yang penuh, yang fully charge, bila kita simpan dalam jangka masa yang lama, dia akan merosakkan dan memendekkan jangka hayat bateri tu sendiri. So kalau hampa nak pergi travel, nak pergi cuti lama-lama, nak simpan laptop tak nak guna lama, pastikan hampa simpan bateri dalam keadaan 50% charge. Dan cara ketiga yang mungkin popular lah, yang mungkin hampa semua pernah dengar, iaitu bila hampa guna bateri laptop, jangan guna bawah daripada 20%, dan bila hampa charge, jangan charge lebih daripada 80%. Cara ni dapat menjaga dan memanjangkan sikit lah jangka hayat bateri laptop hampa. So apa yang aku dapat simpulkan daripada video ni, yang pertama, bateri laptop moden kita sekarang ni tak boleh overcharge. Dan yang kedua, kita kenalah terima hakikat bahawa tiada satu apa pun dalam dunia ni yang akan kekal selama-lamanya. Tiba. Tak kira lah betapa baiknya hampa cuba untuk jaga bateri laptop hampa ni, hampa kena terima hakikat yang lama-kelamaan bateri ni akan rosak dan eventually dia akan mati dan hampa perlu mencari replacement bateri. So itu sahaja untuk hashtag Sembang Tech Tarik kali ni. So kalau hampa ada apa-apa persoalan ataupun hampa ada cadangan untuk topik hashtag Sembang Tech Tarik yang akan datang, ataupun hampa ada nak betulkan apa-apa yang aku tersalah cakap dalam video ni, please leave your comments down below. So like this video if you layan, dislike this video if you tak layan, subscribe kalau belum, turn on the notification bell untuk dapatkan update, and I will see you in the next one.